mereka benar-benar bisa selamat. Ionic Age masih ada Revy telah kali ini masih menggunakan Consecration. Malah Wati sudah mencantum seorang. Lihat Wati datang. Wati datang kali ini belum dibuka Blazing duetnya. Masih coba ditahan. Tapi kita lihat ternyata LJ-nya yang bakal menjadi sandbag dari tim Arakyu kali ini mulai maju Gidonya. Dengan Ionic Age-nya, spin-nya masih bisa survive karena belakang. Tapi LJ di depan sana bakal di pick off. Dua sudah mulai dari hilang dari Arakyu. Dan secara Wolf kali ini bakal coba untuk melakukan push di arah. Ramzu bakal menjadi target berikutnya. Razi masih coba colong-colong dan anti-mage berhasil mengamankan lagi Ramzunya. Empat sudah mulai hilang dari Geek Fam, maka bakal dikejar kali ini. Instinct masih bisa bertahan dan balik ke arah yang sangat luar biasa besar. Sekarang kalau kita lihat dari teman-teman Geek Fam, yang paling tinggi ini adalah Ramzu. Tapi kita lihat sebelah sana mengincar karena seorang Fizz ini bakal dicoba di shutdown. Iya, tapi resikonya dia langsung berhadapan dengan seorang Tim. Dan Tim lagi-lagi berhasil mendapatkan seorang Ramzu. Sakit banget. Tapi Ayam Jago berusaha untuk kabur. Belum bisa, dia juga harus berhasil di take down oleh seorang Tim. Ini luar biasa sih Tim dari tadi. Tapi di bagian atas kita lihat seorang Lemon coba untuk speed push. Apakah dia berhasil? Bisakah dia langsung untuk strike push ke arah base yang ada di Geek Fam? Sementara ini Ipin gak bisa lagi bertahan. Harus dipecut habis-habisan. Harus disambung oleh seorang Emeralda. Dan kali ini Wave Minion udah hadir. Lemon seorang diri langsung menghabiskan SP dari Besaret yang ada. Ramzu OO tapi kita sudah sana. Misalnya yang sudah kena karena seorang Ayam Jago. Agak sedikit di base kali dan bakal coba untuk maju ke depan. Masih ada Cosmic Lens yang sudah sana. Berlihat Justice bakal dikeluarkan. Tidak berarti itu last jam aku dari tim Geek Fam. Masih bisa tetap mundur. Tapi ini berarti di shutter untuk seorang diri sudah sana. Ini masih coba untuk maju kak. Kali ini masih ada Power of Nation bakal mengeluarkan Wazard kak kali ini. Dan Wazard dikeluarkan. Berarti di shutter sama LG dan LG masih bisa untuk trigger. Dan masih untuk survive. Wow, LG-nya masih terpas, tapi Sin kali ini datang lagi. Sin masih ingin joget paling saat muda berarti mendapatkan seorang Diggy. Ada Paul yang tepat berada di depannya. Bisakah dia mendapatkan masih ada Immortal? Sementara itu kita lihat seorang Ramzu. Gak bisa lagi bertahan karena ada robot di belakangnya yang nyetel. Iya, ya, kalau Flanser tidak, ini bingung aku. Dan kali ini sudah mulai ada grouping yang dilakukan oleh Geek Fam di arah bawah. Kalian Drian-nya bakal menjadi bully-bullian dan nanti teammate sudah mulai datang. Tapi ada sedikit untuk mengkontes di area turret. Kali ini sudah mulai ditarik Paulnya, sudah menarik ke arah teammate. Tapi teammate masih punya pengen dan sudah mulai datang backup dari teman-teman Omni kali ini. Paul mau kemana? Di sana masih ada reverse stun dan bahkan harus di take down. Dan Ramzunya juga harus hilang. Anjago masih dikejar. Tyrant Rage yang mengenai seorang Anjago di sini. Gak bisa kemana-mana dan bahkan isinya bakal dikejar dengan Tempo. Masih ada yang pasif. Tapi kita lihat apakah bakal dikejar. Base-nya ketika lagi. Game beruntun dari MPL Setiga untuk pertama kalinya anti-match tidak masuk starting lineup Onyx Esports. Wow, 90 game ya. Oh my god, tembak ada Morphe-nya mengincar karena cewek-ceweknya ditendang di lahan di bahkan dan bahkan Octopia juga yang bukan menjadi referee. Oh, dia bakal dapat kill dan antara Mouti looking for triple kill dan bahkan kalian tidak pakai hyper kill ya. Tapi masih ada cross of death dari Drian yang masih belum bisa ditembak dan bahkan Razia sekarang masih bisa survive. Lihat mid lane-nya langsung didapatkan juga pemerannya mungkin akan langsung didapatkan oleh seorang Mouti. Menuju Hello, iya memang Holy Crystal juga. Itu buat si Uranusnya sih, mau gak mau sih. Bener-bener harus dibikin NOD-nya. Oke, bakal dipaksa lock-nya. Tinggal dua bar kali ini. RPG. Masih punya penalty zone. Ada penalty zone juga. Dan ternyata diamankan oleh seorang Yap yang menggunakan Barsianya, burungnya. Kali ini dengan berada strike yang menyelamatkan satu. Dan kita lihat juga masih ada Flicker dan Armici. Masih bisa untuk mundur. Masih ada yang lagi di cover dengan Feral Airstrike. Lihat terkena satu maksimum charge. Masih miss ternyata. Mencoba untuk maju lagi ada Leo Murphy. Dan ada yang juga yang sudah menjadi burung kali ini. Mencoba untuk kabur. Dikejar sama Sasa yang bukan makanan. Masih ada dia juga enggak ternyata. Lebih memilih untuk cabut. Mereka bawa ke arah late game. Dan lock-nya sudah mulai dicicil-cicil kali ini oleh tim Alter Ego. Driannya sudah menunggu.
3 dan teman-teman menahan stucknya sampai 10. Tapi lihat di meja. Sakit, oh, lihat dikejar nih. Lagi. Lihat Aldo sih. Oh, gak perlu ada Aldo ternyata. Tapi kita lihat Lokin bakal di-steal sama teammate. Dilaporkan sama teammate kali ini. Tapi Psycho-nya juga harus mundur. Harus tumpah. Tapi kita lihat Wonder Wonder bakal menyelamatkan teammate. Gak bisa. Dan menyisakan Rasi saja. Berkumpul kali ini 1, 2, 3 dan juga masih ada 2 di bagian belakang dan berhasil untuk mendapatkan seorang Selena. Baik sekali tapi Saman Force kali ini berhasil mendapatkan seorang Diki. Gak ada lagi time shooting. Double kill untuk seorang Harith. Masih berhasil untuk mendapatkan triple kill dan juga one shot tadi udah dilurung keluarkan aja. Sebentar itu tersisa sedikit lagi. Triple kill. Looking for Maria. Berhasil kali untuk mendapatkan mania dari seorang Harith dan menjadi rakun-rakun kecil. Malah maju depan dari Warlord dan mundur lagi ke bagian belakang menunggu momen lagi. Datangnya dari Minion. Tapi sebelumnya kita lihat aja. Udah ada Hayabusa yang langsung join the fight dan juga Shadow Kill seperti langsung dikeluarkan dan berhasil untuk mendapatkan seorang drop. Tersisa satu player terakhir, Chow pun gak berhasil. Dan sepertinya game pertama harus diamankan oleh Giga Tor. Dia harus nge-defense, buying time lagi ke arah teman-teman Aura yang masih dalam waktu 20 detik. Bakal coba untuk respawn lagi, kita lihat finishnya. Sakit banget! Oh my god, kata strongnya benar-benar coba. Oh masih punya! Bakal maju paling depan tapi layak warajinya sekarat banget, masih bisa balik ke arah belakang. Yes. Dan ternyata red buffnya masih bisa diamankan. Kalau kita lihat Wan di arah bawah juga mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Clover. Kali ini bakal ditusuk-tusuk, mau kemana? Clovernya gak akan bisa survive sendirian. Yes, dan Wan kali ini bakal mendapatkan satu objektif pertama untuk tim Evo Stages bersama dengan satu kill untuk seorang Wan sendiri. Sekarang kalau kita lihat siapa di sama seorang Brand sendiri. Tapi yep, di sini Warlord tadi juga udah mengganti. Sepatunya diganti di sini dengan sepatu penetration ditambah dengan ada Divine Glaive juga di tangan seorang Warlord sendiri. Ini damage-nya bakal cukup sakit karena alter ego masih mencoba untuk menahan dan Lord kali ini juga udah mulai masuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego. Tersisa sedikit lagi yang ada di tubuh seorang Lord dan juga mega kill untuk seorang Kimi berhasil ke mereka kali ini. Tapi legendary untuk seorang Granger. Granger double kill sejauh ini, sedikit lagi SP ada di tubuh seorang Kimi. Kimi shutdown, triple kill. Looking to more Mania, bisa ke Mania mendapatkan Mania dan 7K untuk seorang Brass. Kita lihat aja, tersisa sedikit lagi. Time journey, tapi dan bahkan dia bisa aja bisa dengan kayak mencuri objektif yang dipunyai sama Gensai Arrow. Kita lihat sudah mulai ditumpuk mundur sepertinya masih ada di situ lain, tapi dua Dragon mengarah ke arah seorang Godiva. Kali ini bakal langsung tuyung juga dan Wan yang masih cukup posisinya bagus banget sih kali ini. Ada yang bisa jatuh ya, sama sekali dan bahkan Phoenix-nya juga harus tertek down. Double point diamankan oleh seorang Wan. Kayak Kidonya bakal coba untuk mundur tapi ternyata di arah belakang masih ada backup dari Wan. Lagi-lagi ngedapetin double point untuk seorang tapi benar-benar dia menunggu momen yang pas dan bahkan langsung di sliding begitu aja dari karinya. Dan Kido-Kido liatin aja tuh. Ini mau nongkrong di paling depan, mau buka warung bentar lagi ya. Dia lupa bisnya bukan yang ini. Gak apa-apa. Kalah Kido, balik ke arah belakang. Ya nongkrong aja satu ya. Tuh. Nih, lompat lagi. Tuh. Nah. Dan ke arah blue buff juga, coba tuh digangguin. Dia sengaja motong dua minion wave ya, di arah bawah dan juga di arah tengah. Itu tujuan dia, makanya dia langsung dive ke arah depan dan bahkan kita lihat dia juga mengganggu untuk buff birunya dari tim Aura. Ini early game-nya Arrow Wolf yang megang ya, benar-benar beda banget. Hurricane Dance dikeluarkan dari Godiva-nya, mencoba untuk dijepit tapi ada Barbie juga di arah belakang. Dantes-nya yang diincar dari Valir ya, dikeluarkan five shot-nya dan bahkan kita lihat juga dari Godiva-nya masih bisa survive. Kido-nya masuk lagi, tapi lihat masih ada Fredo lagi dan wajib Rambang Tank. Dapetin double kill dan looking for triple kill, mencoba untuk bertahan, tidak ada izin looking for media dan langsung didapatkan, mendapatkan CPK watch enggak ternyata. Godiva lagi-lagi bakal terpick off. Gak bisa.
apa yang harus dilakukan Aura? Mereka benar-benar mengalami semua damage yang keluar dari EVOS kali ini. Dan bahkan Laraji berada di lini paling depan, mencoba untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman Aura. Dan gila, sakit banget gak tuh damage-nya kali ini. EVOS, mereka benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan Let's Cover gak sanggup menahan semua damage. Dan bahkan di first time-nya langsung dihentikan kali ini. Clover ya bakal ter-takedown. Kali ini Phoenix masih mencoba untuk mendefense. Tapi kita lihat minionnya sudah mulai masuk. Base-nya mulai terekspos kali ini. Tapi Rek di kejauhan sana. Dengan Dead Sonatanya masih mau lebih. Ternyata Immortality bakal pecah. Kali ini Laraji bakal mencoba untuk menjaga paling depan. Tapi lihat Rek posisinya sangat baik sekali. Oh my god, Rhapsody-nya masuk harap ini. Tapi kita lihat Rhapsody.